open water. Jadi teknologi ini sebenarnya mengadopsi sistem koagulasi secara konvensional, namun dengan sistem menggunakan elektrokoagulasi kita memanfaatkan peluruhan dari elektroda besi. Kalau kita menggunakan besi ketika pH-nya basah, yaitu menghasilkan kation Fe atau iron. Kemudian itu diamankan katoda yang nanti akan menghasilkan anion berupa pelepasan OH- dari sistem reduksi dari H2O itu sendiri. Ikatan dari kation sama anion itu menghasilkan koagulan secara in situ di dalam proses timbahan kimia. Nah, proses tersebut tidak terpengaruh sama pH. Makanya proses ini lebih baik diterapkan jika dikombinasikan misalnya sama DAF terus sama clarifier, itu akan lebih maksimal prosesnya. Fungsi sebenarnya itu untuk apa penjernihan atau fungsinya pertama pasti kalau tekstil dekolorisasi untuk penjernihan, kemudian reduksi organik, kemudian reduksi bakteri karena ketika diberi energi kan panas di dalamnya. Nah, kemudian karena sistemnya AC ke DC jadi panasnya tidak melampaui batas standar yang ditetapkan sehingga produksinya akan sempurna dan mengurangi COD-BOD. Sehingga tujuan proses teknologis sebenarnya meningkatkan rasio BOD COD. Nah, kemudian kalau misalnya dikombinasi sama proses biologis itu akan memudahkan proses biologis. Jadi limbah yang masuk di sini langsung dari inlet ya? Langsung dari inlet, nggak perlu lagi ada pengolahan, tidak perlu lagi ada pengolahan lagi. Oh, jadi dari inlet langsung masuk sini ya? Itu menyingkat harus masuk ke bell press. Belum sana habis proses panjang. Berapa sih itu setelah ini? Dari ini langsung sini aja. Ya, bisa pakai kimia fisika, kimia biologi. Ini sebenarnya proses kimia fisika, Pak. Kimia fisika. Iya. Cuma